Untuk bab ini kita bakalan stoikiometri, tapi untuk yang subbabnya itu reaksi pembatas. Nah ini nanti ada reaksi pembatas, jadi kita dasarnya itu harus bisa menyetarakan reaksi. Kuncinya adalah kuncinya terlebih dahulu setarakan reaksinya. Nah, gimana untuk latihannya? Ini ada, ada latihan soal, 5 latihan soal. Kita bahas satu persatu ya. Oke, okay. untuk nomor satu terlebih dahulu satu mol larutan natrium hidroksida berarti ini NaOH direaksikan berarti ditambahkan karena larutan berarti fasenya aquos ditambah dengan satu mol larutan asam sulfat asam sulfat berarti adalah H2SO4 ini aquos sama-sama satu -sama mol nah tentukan reaksi pembatas reaksi yang sisa nah ini berarti kan kita harus tulis jadinya apa dulu nih kita tulis tulis reaksi lengkap Berarti kalau reaksi lengkapnya seperti ini ya, NaOH ditambah H2SO4 ini menjadi, kalau kita urain Na+, plus OH-, minus H+, plus SO4, 2-, minus. berarti ini tukeran ini nih, positif sama negatifnya itu tukeran pasangan. Berarti jadinya Na2SO4, karena ada dua kan ini, sama H2O, fasenya liquid, fasenya aqueous aquos, aquos. Nah, kemudian baru deh kita setelah interaksinya. Ini di sini ada Na, ada Na1, ada Na2. Berarti ini harus dikaliin 2 atau ditambah dengan 2. Berarti ini jadi 2, 2 NaOH. Terus O-nya udah ada 2 sama 4, 6. Berarti ini 4 sama 1 kan? Berarti di sini harus kali dua udah setara kan pokoknya udah setara hanya di sini ada dua sama dua berarti 4 dua kali dua empat juga s nya ada satu ada satu berarti udah setara berarti reaksinya adalah 2 NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah 2 H2O liquid aqueous aqueous aqueous. Nah, karena kita stoikiometri otomatis kita akan nulis mula reaksi sisa atau MRS. Di sini dikurang kalau produk berarti di jumlah. Gimana nih? Nah, kita tulis tadi yang diketahui adalah 1 mol. Di sini juga 1 mol. Nah, gimana cari cara ta, cari tahu mana reaksi batasnya kita dicek nilai Q. Q itu apa? Dia adalah mol dibagi dengan koefisien mol mula-mula. Nah, kalau kingnya, kingnya NaOH, berarti dia adalah satu dibagi dengan dua koefisiennya, berarti jadi 0,5, sedangkan key-nya 2SO4, berarti dia adalah satu dibagi dengan satu, berarti adalah satu. Tuh, mana yang kecil ini adalah yang kecil nih berarti ini otomatis jadi pereaksi pembatas, nah, berarti otomatis karena NaOH, pereaksi pembatas, berarti disini satu mol nih, habis. Baru deh. Kalau 2 nilainya 1, berarti ini kan koefisien 1. 1 nilainya adalah 0,5. Setuju gak? Berarti ini kan habis nol. Ini satu kurang 0. Ini 1 0,5 ini jadi 0,5 mol. Na2SO4 kan koefisiennya 1, berarti ini sama-sama 0,5 mol. Sedangkan di du, du, ini yang H2O oh, kan koefisiennya 2, berarti jadi 1 mol. Ini 0, karena produk kan mula-mulanya 0 produk. 0,5 mol, 1 mol gitu. berarti untuk yang jawaban nomor satu nih 1 a b c pembatasnya siapa presip pembatasnya adalah NaOH presip yang sisa dengan presip sisa Na2SO4 jumlahnya berapa 0,5 mol mol natrium sulfat ini natrium sulfat kan berarti Na2SO4 dia adalah 0, 5 mol sedangkan untuk H2O dia adalah 1 mol gitu nah sekarang ke nomor 2 untuk nomor 2 ini kita baca soalnya 0,5 mol magnesium hidroksida magnesium hidroksida berarti adalah MgOH2 kenapa bisa MgOH2? soalnya dia golongan 2 berarti dia adalah Mg2 plus ditambah dengan OH minus berarti jadinya adalah tukeran kan Mg ini satu berarti MgOH2 plus minusnya nggak usah diikutin nah terus dia bereaksi dengan 0,5 mol HCl HCl kan berarti ya udah HCl gini kan nah tentukan reaksi membatas reaksi yang sisa mol natrium sulfat oh ini bukan natrium sulfat berarti ya nanti ini bukan natrium sulfat ini adalah magnesium Florida. Nah, Oke, yuk kita udah tahu makna MgOH2 dengan HCl. Kita tulis reaksinya. Persamaan reaksi. Nah, untuk persamaan reaksi berarti jadi seperti ini. MgOH2 ditambah dengan HCl menjadi... Kita split lagi, MgOH2 kan Mg2 plus OH minus. HCl, H plus sama Cl minus. Ini tukeran nih, yang ini juga tukeran. Nah, berarti jadinya adalah MgCl2 atau magnesium klorida dan A air. Nah, terus deh kita setarakan reaksinya. Di sini Mg-nya ada 1, Mg-nya ada 1, udah setara. O-nya ada 2, O-nya ada 1, berarti di sini harus kali 2. H-nya ada 2, H-nya ada 1. Berarti 3, di sini udah ada 4 oh berarti kan kurang 1 berarti di sini harus kali 2 wah jadi 2 tambah 2 4 2 kali 2 4 sebelah kanan CL nya ada 2 di sini juga ada 2 wah berarti udah setara nah, berarti persamaan setaranya MgOH2 ditambah 2 HCl karena larutan berarti aquos aquos menjadi MgCl2 aquos juga ditambah dengan 2 h 2O. Seperti biasa, kita tulis mula reaksi sisa. Kalau reaktan dikurang, kalau produk di jumlah. Mula-mulanya 0,5 mol, 0,5 mol. Yang mula reaksi sisa ini adalah mol yang dimasukin. Nah, berarti di sini kita cari tahu pembatasnya. Pembatas. Gimana? Kita cek nilai Ki. ki MgOH2 dengan kingnya HCl. Berarti dia adalah 0,5 bagi 1. 0,5 bagi 2 Berarti jadi 0,5 Jadi 0,125 nah, Berarti yang kecil yang mana? Ini nih Ini jadi pereaksi pembatas nah, Berarti HCl habis Berarti di sini 0,5 mol Berarti ini 0 Ya kan? Berarti yang koefisiennya 2 kan ini koefisien 2 nilainya 0,5. Berarti kalau 2 nih di sini H2O-nya juga 0,5 kalau HCL eh sorry yang MGCL2 sama MGOH2 nih kan koefisiennya 1 kalau 2 nilainya 0,5 berarti 1 nilainya setengahnya kan 0,25 nah gitu 0,25 0,25 mol nah, pro produk itu kan 0 mulai-mulai nggak ada nah, berarti kita bisa jawab pertanyaan nih pertanyaan A B C perasi pembatasnya siapa HCL reaksinya sisa MgOH2 berapa sisanya 0,25 mol. Nah kalau mol magnesium klorida dan mol air berarti dia adalah MgCl2-nya 0,25 mol, eh, H2O-nya berarti dia ada 0,5 mol selesai deh. Nah.